Aduh, kopi tinggal setengah. Belum barang atuh yang dagang, yang dagang yang pada mau beli. Gimana kalau kita bikin konten minuman lagi? Enak nih yang segar-segar siang-siang begini. Apa yang mau kita buat? Ikutin terus ya. Oke. Oke guys, kita akan buat minuman dengan bahan dasar Yakult. Gimana caranya, gimana buatnya, gimana step-stepnya, ikutin terus. Tetap di Little Mind. Membutuhkan 2 buah Yakult aja guys, jangan banyak-banyak, oke? Sekarang kita robek dulu. Susah amat ini, head. Nah, oke, kita butuh 2 aja. Mango. Oke, kita ambil cup. Lalu kita akan tuangkan bubuk powder mangga yang sudah kita persiapkan tadi. Bubuk powder mango. Kita ambil bangsa 30 gram. Lalu kita akan tambahkan simple sirup itu 30 ml guys. Terus kita tambahkan air panas 30 ml juga. Lalu kita aduk guys. Sampai rata. Oke. Nah, kalau sudah rata kita isi batu es. Nah, kita udah persiapkan batu es. Terus ada yang nanya, batu esnya berapa bang? Kan dari video pertama sampai sekarang udah kata batu es 100 sampai 120 gram. Tergantung lu pada nih enaknya gimana. Oke, kita masukin nih ya. Lalu kita persiapkan Yakultnya yang sudah kita buka tadi, agak-agak susah buka aja itu, ya. Kita buka satu dulu. Buset. Gede banget tangan gua. Ini tangan ya, bukan kaki. Oke, kita tuang. Nah, biar rasanya agak-agak M gitu ya, kita tambahin tekstur topping di dalamnya. Set, tangan gua gede amat ini. Kita ambil 30 gram, kita tuang. Seret. Nah, untuk terakhir kita tuang yang satu lagi. Bang, kok banyak banget sih Yakultnya? Ya biarin aja. Yang penting kan ini orang pada seneng sama yang punya kita ini rasanya begitu. Kita tuang nih. Oke guys, udah jadi nih. Mango Yakult dengan popping boba. Rasanya beuh, seger banget guys. Apalagi udah masuk ke lak-lakan lu, Masya Allah. Adem bener. Coba deh lu bikin. Oke guys, jangan lupa dipraktekin ya, supaya ya mungkin bisa nambah ilmu lu, atau nanti bisa buat ide jualan lu. Terus kalau udah bisa bikin, sharing-sharing sama teman-teman lu, kasih tahu teman-teman lu, gue punya ada di YouTube tuh namanya Little Mind, subscribe dah, banyak tuh menu-menu minuman gitu. Oke guys, minumannya udah jadi. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Little Mind. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.